Informasi lain, korban kasus penipuan dan penggelapan Biro Umroh dan Haji PT Usmaniyah Hanien Tour terus bertambah. Hingga saat ini sudah ada 1.800 korban dengan jumlah total kerugian mencapai 37,8 miliar rupiah. Ribuan korban yang tertipu Biro Umroh dan Haji tersebut tersebar di 10 kantor cabang di seluruh Indonesia. Di antaranya cabang Surabaya, Tasikmalaya, Bandung, Jakarta Timur, Cibinong, Jawa Barat, Makassar, Pekanbaru, dan Riau. Modus yang digunakan adalah menawarkan umroh murah dengan strategi pemasaran tertentu. Kedua tersangka, yakni pimpinan utama Biro Umroh dan Haji PT Usmaniyah Hanien Tour, Farid Roshidin, dan Bendahara Keuangan Avianto Budi Satya, diancam dengan pasal 378 atau pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Awalnya tertarik karena memang harganya lebih murah. Enggak sih, harganya standar, cuman karena mereka bilang pelayanannya baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada saudara yang pernah ikut dan katanya juga pelayanannya baik. Ternyata pas saya ikut, kalau yang saudara itu diberangkatkan enggak? Yang saudara itu diberangkatkan, beliau berangkatnya awal tahun 2016. Kasus penipuan Biro Umroh dan Haji PT Usmaniyah Hanien Tour. Kasus ini menonjol karena jumlah kerugian uang mencapai 37,8 juta miliar rupiah dengan korban jamaah sekitar 1.800 orang. Kasus ini juga terjadi di 10 kota di seluruh Indonesia, yaitu di Surabaya, Tasikmalaya, Bandung, Jakarta, kemudian Cibinong, Makassar, Pekanbaru, Riau, dan Tangerang.